ini berkunjung di Blanco, ya luar biasa. Ini kita akan ngopi. Terkenal di Jogja ya Mas ya. Ini ownernya namanya Mas Dimas. Ya. Luar biasa sekali. Beliau menangani sendiri pembuatan kopinya. Jadi rasanya maknyus banget, enak banget, nanti sedep. Ya, baru dibuat seperti ini. Luar biasa. Kebersihannya terjamin, kemudian situasinya, tempatnya nyaman banget. Ya, teman-teman silahkan kesini. Ruangannya nyaman, sejuk ya. Oke. Terjaga banget. Nah, ini malah ada tulisan bantuanmu sangat berarti untuk kita naik haji, luar biasa sekali. Ini betul-betul owner yang sangat kreatif, kemudian muslim sejati. Nah, ini pembuatannya, proses pembuatannya luar biasa. Takarannya sudah pasti, sangat luar biasa sekali teknik pembuatannya. Mantap banget teman-teman. Ini namanya apa tadi Mbak? Cappuccino. Oh, cappuccino ya. Silakan teman-teman bisa mencicipi kopinya. Mas Dimas, mohon maaf, berdiri tahun berapa Mas Dimas? 2015. Iya. Luar biasa. Punya di mana saja ini selain di Jogja? Jakarta. Luar biasa nih, owner yang masih sangat muda sekali ya, tangguh dan sangat kreatif. Silakan teman-teman mencicipi kopinya. Ini keunggulannya apa Mas Dimas? Ya, kita dari awal, dari hulu sampai hilir. Oh, iya? Kita punya supply chain-nya sendiri. Oh, luar biasa. Oh, luar biasa sekali, hebat banget. Ini akan bantu putra saya nomor 4 untuk penelitian di sini, boleh ya Mas ya? Ya, terima kasih jadi amal baiknya.